Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau uji oli-oli full sintetik ini ya, Yacu, Shell, Vigorous, Pastron. Kita bandingkan satu-satu ya. Yang pertama Pastron. Pastron Platinum 10W60 ya. Yang berikutnya adalah Vigorous. Vigorous 10W40 ya. Terus Shell Power, Advance Power 15W50. Terus Yacu ya, Yacu MVX Good 4 100% sintis. Jadi semuanya ini mengklaim sintetik ya. Wes ya, sudah. Jadi yang ini adalah Shell Advance Power ya. Ini adalah Vigorous. Ini adalah Pastron Platinum. Ini adalah pencernanya Yacu ya. Jadi bisa kelihatan bahwa kalau oli-oli full sintetik itu dibagi menjadi dua ya, antara cepat hitam atau yang lebih cepat berkurang. Jadi ya yang nggak berkurang itu yang cepat hitam. Jadi kita harus hati-hati kalau ada klaim bahwa oh olinya tidak mudah berkurang ketika panas ya, karena ternyata olinya jadi cepat hitam. Kalau cepat hitam ya artinya olinya rusak. Jadi ya kita kalau memilih oli ya harus uji dulu ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.